Halo guys, welcome to my tour. Kali ini aku mau jalan-jalan ke kampus 2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ini tuh lokasinya ada di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di pinggir Polda Jabar. Nah, by the way, aku ini mahasiswa UIN Bandung, lulusan 2019. Jadi aku tuh udah sekitar 2 tahunan gak ke kampus. Sekarang aku ke kampus dan banyak banget perbedaannya. Yuk ikutin tour aku. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Check it out! Nah guys, memasuki area kampus, kita itu sekarang masuk kampusnya tuh harus lewat depan. Biasanya kan kita lewat pinggir ya, sekarang tuh harus lewat lebih depan. Di sini seperti biasa ada gedung B, ada gedung A juga. Gak tau sih sekarang nama gedungnya apa, kalau zaman aku sih dulunya gedung A sama B gitu ya. Nah, lihat Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di depan sini sekarang ada masjid. Kalau dulu kan belum ada masjid ya. Wow, ada kolamnya juga loh. Nih, ini adalah gedung A, gedung kuliahku. Cantik banget. Nah, area parkir, nah ini air mancur. Nih guys, sekarang kita akan memasuki area masjid. Karena ini waktunya zuhur, jadi aku mau numpang sholat dulu. Kalau dulu pas kuliah tuh, kita sholatnya tuh di gedung A ya, dan di dalam ruangan gitu. Dan sekarang kita udah punya masjid sendiri. Masjidnya bagus banget. Tepat di depan masjid ini tuh ada semacam kolam ikan atau danau gitu ya. Lihat deh, bagus banget. Ada air mancurnya, terus pemandangannya juga ada gedung A atau gedung lab PGMI ya. By the way, katanya lab PGMI juga sekarang tuh udah ada anak SD-nya, jadi anak SD-nya tuh udah dibuka gitu sekolahannya. Cuman aku juga nggak begitu mengikuti infonya. Yuk sekarang kita lihat kolam-kolamnya dulu. Nih, kita maju ke area sini. Wah, lihat ikannya tuh benar-benar banyak, gede-gede, dan emang bagus banget. Seindah ini pemandangannya. Terus di sini juga ada buat makan ikannya. Kita bayar 5.000 buat ngasih makan ikan, infak gitu, buat ngasih makan ikannya. Udah ya, aku harus sholat dulu nih. Kita ke masjid. Nah, ini dia area kamar mandi masjidnya. Di sini buat akhwat. Kita coba ya. Kita lihat tempat wudhunya kayak gimana. Tempat wudhu wanita. Tara, kamar mandinya banyak banget, kerannya juga banyak banget, no antri-antri klub. Selesai sholat, kita ke area luar lagi ya. Nih, aku videoin secara muter kayak gini ya. Masjid Apung Gede Bagi juga kelihatan tuh dari sini. Nah, oh ya teman-teman, kita lihat ya, di sini kan ada selokan ya, atau aliran air, dan itu dihiasi sama ikan-ikan, mungkin ngikutin yang di Jepang gitu ya. Ya walaupun gak begitu bersih, tapi ya lumayan lah, bagus banget. Oke guys, by the way, aku mau legalisir ke sini, jadi aku harus masuk ke gedung B atau gedung apa ini, pokoknya gedung Fakultas Tarbiyah. Terus kita lihat ruang tunggunya cantik banget ya. Nah, ini juga lobbynya pelayanan terpadu satu pintu, bagus banget. Nah, ini juga piala-piala. Nah, ini juga aku legalisir. Legalisirnya bayar satu lembar ijazah 1.000 ya. Lepas legalisir, kita keluar lagi. Nah, coba lihat deh. Asalnya kan gerbang sana tuh dibuka, sekarang tuh udah ditutup. Nah, ini seperti biasa yang di luar gerbangnya. Ada jajanan, pangyam. Aduh, aku suka banget terus pangyam sama roti bakar. Oke guys, mungkin sekian dulu vlog dari aku. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Dan ditunggu banget ya kedatangannya di kampus
kalian yang mungkin kalian udah rindu. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.